Maaf ya Bu ya, kagak sengaja Bu. Asih. Enak aja, maaf. Kalau jalan ya jago. Ah iya Bu, maaf ya Bu. Sekarang kita mencar aja dah. Buksono, ya. Kita lebih markas. Yuk. Ah, mesin sama mobil nggak matching. Masa baru kayak gini doang mogok sih? Aduh. Mana bengkel nggak ada lagi di sini. Ganti rugi, lewat baca gue yang rusak, lu yang ganti rugi, sembarangan lu. Eh, Ansomong, mobil lu entuh lagi dari sananya, kesenggol aja kagak. Ah, modus lu, emangnya gue gak tau ya, orang-orang kayak lu kan, memeras orang kaya-kaya gue kan, ya kan? Ayo aku, lu sengaja sekongkol memeras gue supaya dapet duit, ya kan? Heh, sorry ya, harga diri gue entuh agak serendah itu. Alah, basi, lagu lama, gue gak mau tahu. Pokoknya sekarang juga, gua minta lu ganti rugi, lu juga. Mana sini? Enak kan? Bang, ganti rugi. Au! Anak sombong! Hei! Hei! Baru ganti rugi aja gak mau! Suruh ganti rugi gak mau! Mau yang harus ganti rugi! Mau yang harus ganti rugi! Mampus lo! Rasain! Ganti rugi! Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Ih, begini doang nih isinya. Hah, serius lu? Dasar ibu kere, isinya doang kaya dalamnya ya, kismin. Tuhnya lagi dibanyakin. Nih, bagian lu. Tempatku mencurah. Dikit amat. Iya, mau seberapa lagi sih? Juga cuma segitu nih. Udah, gak apa-apa dah. Tapi gue lapar nih. Makan yuk. Gue punya ide. Gue. Apaan sih? Menyajukan seluruh jiwa menunggu ke dasar sukmaku. Pelan-pelan dong, bukannya. Udah, gak usah. Banget sih ambil air. Gua gerah ambil air. Serius ini, Dan? Ini kan malam. Nggak usah protes, cepetan. Gua gerah banget nih. Ya. Ntar dulu gua mau nanya. Emangnya lo diundang? Enggak. Ntar kalau ketahuan gimana? Udah kagak mungkin ketahuan, ntar kalau misalnya ketahuan berabe.
lu mau makan gratis di sini tempatnya. Ayo. Tadi lu bilang makan gratis. Tadi gue liat lu masukin amplop. Emang itu amplop kagak ada duitnya? Ada. Itu namanya bukan gratis. Itu amplop tadi kosong. Hah? Kosong? Kosong. Oh, kosong. Ya, lu kena. Aduh, maaf, Den. Lu siapa ngambil gitu? Maaf, Den. Tadi kan Aden yang nyuruh. Tadi tuh saya tuh minta air minum buat diminum, bukan buat mandi tuh air mentah. Hah? Hah? Lama-lama lu gue pecat lu ya. Yang berhak pecat mamam cuma papa, bukan kamu. Mamang, ke belakang, Mang. Kamu ini apa-apaan sih? Marah-marah yang ngajar sama Mamang. Seharusnya kamu tahu ya, Mamang itu punya pendengaran yang kurang baik. Nah, kalau tuh orang budek, kenapa disuruh kerja? Hmm? Kayak nggak ada orang lain aja. Arya, Papa itu nggak suka ya dengan sikap arogan kamu. Kamu itu sudah dewasa, seharusnya bersikap dewasa. Aduh, ada apa sih, Pak, ribut-ribut? Nih, marah nggak jelas nih jadi orang. Baik, kalau kamu tidak mau dinasihati, Papa akan beri hukuman buat kamu. Papa sudah pastikan. Hukuman yang terbaik buat kamu, mulai besok kamu magang di perusahaan Papa. Hah? Magang? Iya. Pak, ya ampun, masa cuman masalah kayak gitu dong, Arya suruh magang. Pak Arya kan udah pernah bilang, Pak Arya belum siap ke kantor. Kalau Arya siap juga, Arya bilang ke Papa. Ya itu semua terserah kamu. Kamu mau melakukannya atau dana-dana dari Papa buat kamu, Papa stop. Ngerti kamu? Bikin dua barisan, ya. Barisan larinya kemari deh. Kemana larinya? Cepet banget hilangnya. Eh, lu pada ngeliat maling lari kemari gak? Gak. Gak ada. Ya udah, gua cari sana. Nih. Sono ya. Dah. Kenapa sih? Kayaknya peduli banget sama mereka. Kalau bukan kita sampai lagi, Ri. Iya, gue ngerti kesitunya mah. Cuma nih permasalahannya mau sampai kapan? Mau sampai kapan lu peduli sama mereka, ha? Lu juga mesti mikirin diri lu sendiri. Iya sih. Ya, paling enggak sampai mereka bisa mandiri lah. Pokoknya nih, Ria, gue akan nyerah buat mereka. Semangat gue tuh anak-anak. Ya, kalau gue sih sebagai teman, apapun yang lu lakuin, gue pasti dukung lu. Sip, inggir. Ya udah, gue temenin mereka makan dulu ya. Ini juga gue lari-lari gini. Nyak, Kanda, bener-bener lu ya, ternyata lu. Halo. Nyak, jadi yang sok Robin Hood tadi bagi-bagi makanan, lo, ha? Nyak, aku sakit, Edda. Nenek-nenek juga tahu kalau di Jewer tuh sakit. Tapi kenapa? Kenapa lu nyopet lagi? Hah? Kenapa? Jawab gue, hah? Duh, salah deh kalau nyopet deh. Tapi kan nyak tahu nyari begini, nyari kerjaan tuh susah. Lo belum nyari udah bilang susah. Gimana sih? Itu jelek, itu perbuatan jelek. Lo jangan nyopet. Ingat, Nenda, ingat pesan Babe lo. Babe lo dulu berkata, Nenda, sekolahlah yang rajin, jadilah orang pintar, orang besar. Begitu katanya, tau gak? Lo gak ingat? Sekarang lo nyusahin orang tua. Dosa gue apa? Nah, kenapa lo nyopet terus? Dulunya Ayah itu kagak lulus kuliah. Mana cuma tamatan SMA. Hari gini tamatan SMA mana bisa kerja kantorannya? Lo kan belum nyoba. Pokoknya gue bilang, lo jangan nyopet.
Bener. Yaudah, ya. Oke. Oke nih, kita dealnya. Kalau misalkan Nenda dapat kerja kantoran, harus janji, Nya kagak boleh maling lagi. Deal kagak? Iya. Ayo, Men. Deal. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan kitamu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa menyembuh ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu sebekas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci. Bukan apa ini teh? SMA. SMA mah kagak kepake, Neng, di sini mah. Di sini mah harus orang pintar semua. Ya, kalau cuma SMA mah cari aja tempat lain. Elah, belagu banget sih. Satpam aja belagu, mentang-mentang gue masih pengangguran nih orang nih. Emang saya mah satpam. Pak, di sini juga jadi satpam, palingnya juga lulusan SMA kan? Palingnya juga jadi satpam, nyogok. Jangan ngahina saya, kamunya. Kamu teh mau coba-coba sama saya? Belum tahu saya kamu teh? Iya, mana? Ayo. Ayo. Cukup, Dan. Bisa diladeni, Dan. Neng, udah kamu pergi aja, Neng. Allah, cari kerja susah amat ya. Bener kan keling gua, sia-sia gua. Jabret! Tolong! Tolong, jabret! Bu! Mana jepret ibu? Ke sana, Dek. Wah, tolong, Dek. Terus. Mah, bapet, Mah. Ya, kan? Sama komandan. Nggak. Ya udah ikut aja yuk, sebentar ke pos lah. Nggak usah deh. Enggak, pasti masuk ini. Yuk, karena mas saya dibantuin, Neng. Assalamualaikum. Salam. Duduk. Nak, nyanyi yang cantik ngapih. Lu tuh gimana sih?
depannya bilang, lu jaga ini bareng-bareng. Eh, malah pergi kelayapan. Kalau dimaling, gimana? Hah? Gimana? Gak adanya dimaling. Itu barang kan hasil malingan. Yang ada, orang yang punya ngambil lagi hasil malingannya. Kalau ngomong maling, jangan keras-keras. Dia denger tetangga berabe lagi. Buset dah, datang-datang senyum-senyum sendiri, kesambet kali nggak nih anak? Gua tahu sekarang lo senyum-senyum. Ayah! Pasti abis menang banyak ya? Enggak, gua lo ngaku. Kagak, ayah lagi nyopet. Nggak tau nggak kenapa ya? Kenapa ya senyum-senyum? Apa? Amin. Ayah dapat kerjaan. Terima kasih akhirnya anak gue bisa dapat kerjaan. Apa? Lu bakal berhenti nyopet lagi? Hah? Serius? Ah, kagak asik lu ah. Iya, Ri. Gue minta maaf dah kalau bisa jadi partner lu lagi. Ri, gue tuh pengen kerja jadi orang bener. Pengen gitu ngerasain kerja tuh duit halal. Lagian, katanya gue kagak baik ngumpanin tuh anak-anak pakai duit copetan. Terus sekarang partner gue siapa dong? Hah? Lu, nyalu aja masih jadi maling? Enggak. Kagak boleh. Ya, gue udah janji. Pasti ditepetin. Lah, mendingan ya gue saranin sama lu. Lu cari kerjaan juga aja. Kerjaan apa, kek? Lagian lu lupa apa ya, berapa kali lu pengen ketangkep. Bahaya kali. Iya juga sih. Ayo berangkat dulu ya. Tunggu. Gua udah nyangka dah nih. Lu bakalan pakai baju kayak begini kerjanya. Begini gimana sih, Nyak? Hari-hari juga Nenek kan pakainya kayak begini. Emang ada masalah lagi kan? Nih. Ini buat lu pegang. Nih. Ini, Nyak. Abis bongkar-bongkar lemari, nemu deh tuh baju-baju. Kayaknya cocok buat lu. Oh iya. Kasih lo kerja nih. Nyak beliin sepatu biar bekas, tapi nggak lihat haknya tinggi. Buat sekretaris cocok banget dah. Nyak, ayo tuh kerja jadi satu. Hampir jangan ceplosan gua. Iya, Nyak tahu. Tuh barang butut. Emang sih, Nyak belinya waktu zaman dulu Nyak mau kerja jadi sekretaris. Malah diterimanya jadi satpam. Tapi Nyak terima aja. Nyak jalani, namanya juga butuh ya. Buset, kok bisa sama ya kisahnya sama gue yang gue rasain sekarang. Tapi gue harus tetap ngerahasiain ini semua. Terus ininya tak kenapa. Nah gitu, yang benar ya. Ingetin apa yang gue ajarin. Biar gede jadi musisi. Apa lo? Kagak PHP. Gue cuma paling aja lihat lo. Lo kok berubah ya? Beda. Kanenda, kalau pakai baju itu cantik sekali. Kagak tahu aja lo, penderitaan gue pakai begini tuh sakit, susah. Iya, sorry. Ah, gitu aja lo manja banget sih. Yaudah nih, pesanan lo, baju. Ayo, kasih. Thanks. Oh, iya. Sip, ganti dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi.
Ya, komando saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Luruskan. Kamu anak baru, ada masalah kamu teh? Apa? Coba manggil sekali lagi lo ngomong apa? Kamu anak baru ada masalah? Lo manggil gua anak baru sekali lagi, gua gebok ya? Lo lupa sama janji lo kemarin ah? Kamu teh anak baru harus nurut sama komandan, tahu nggak? Alah! Mulai sekarang, manggil gua apa? Panggil gua bos. Coba dengerin. Siap bos. Semuanya, mulai hari ini, manggil gue, apa? Bos! Kalau nggak ada manggil gue, bos, lo gue. Siap, bos! Siap, bos! Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Ya buruan. Selamat siang Pak. Maaf Pak. Peraturan di kantor ini harus laporan dulu di depan Pak. Kalau mau kantor sini, Bapak mau ketemu sama siapa? Hey. Harusnya saya nanya sama kamu. Kamu ini siapa? Hah? Pak, waduh Bapak ini ditanya baik banget. Jawab dong, Pak. Bapak mau ketemu sama siapa di dalam? Dulu sengaja semongkol pembersih gue supaya dapat duit, ya kan? Heh, sorry. Harga diri gue itu kagak serendah itu. Oh, gue baru ingat. Lu cewek yang tempo hari pernah ngerusakin mobil gue, kan? Loh, ngapain itu kesini, ya? Menyari ribut sama gue. Sekarang lo lebih pergi ya, daripada gue ajakin ribut lo nanti. Pergi, 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 pergi. Apa lo bilang? Pergi. Iya, pergi. Nah, sembarang. Ngapain sih? Nih, kalau misalnya lo minta ganti rugi, jangan sekarang, gue lagi bokeh. Ntar abis gue gajian, gue baru bayarin ya. Berisik lo. Lo yang pergi dari sini. Oh, bener-bener ya orang. Pergi. Ayo, ayo. Lepas, lepas, lepas. Ya ampun. Fadil nggak apa-apa kan? Kamu siapa sih? Kasar banget sama Pak Arya. Iya, Pak Arya ini manajer baru di perusahaan kita. Kamu itu siapa? Maaf, Bu Tina. Pak Arya, ini teh satpam yang baru. Namanya Nenda. Oh, satpam. Kalau jadi satpam yang baik dong. Masa atasan sendiri diperlakukan kasar seperti ini? Ini dokumen dari Pak Kusumo, Pak. Isinya laporan mengenai... Biar di situ. Nama saya Tina. Kalau Bapak perlu apa-apa, tinggal panggil saya ya. Hmm. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu. Ada apa lagi? Enggak ada apa-apa, Pak. Permisi. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hati. Gara-gara cewek itu, gue jadi terjebak di sini. Malah satu kantor lagi sama dia. Hadapi semua ini. Bos, jadi bos tuh pernah berselisih sama Pak Arya? Waduh, cilaka tuh bos, ya tama. Apaan yang cilaka sih, komandan? Eh, ya, jangankan tuh Pak Arya. Orang sekampung juga gue jabanin. Cemen. Membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku. Gua kan bosnya.
Jadi gue bebas dong mau ngapain ajak dia. Segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Dina! Tiada yang mampu gantikan. Ada apa, Pak? Panggil satpam baru itu kesini. Baik, Pak. Menyajukan seluruh jiwa mahirku ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu seberkas selarasa? Halo, selamat siang dengan Pos Security. Ada yang bisa dibantu? Oh, siap. Siap, Bu. Siap, segera disampaikan, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Bos, bos. Disuruh Pak Arya ke dalam, bos. Pak Arya. Disuruh Pak Arya ke dalam, dipanggil. Mampus, Bu. Udah itu ke dalam dulu, bos. Ditungguin. Iya. Katanya jagoan. Iya. Cemen. Masuk. Pak, Bapak manggil saya. Pak, saya benar-benar minta maaf ya, Pak, ya. Masalah insiden lalu, saya benar-benar kagak sengaja. Tapi kalau Bapak minta ganti rugi sekarang, saya belum ada duitnya, Pak. Tunggu saya gajian ya, Pak, ya. Saya pasti ganti deh. Sama itu, Pak. Soal yang tadi, saya benar-benar minta maaf juga. Saya kagak tahu kalau Bapak bos baru di sini. Kalau Bapak mau pecat saya, ya... Berisik! Fotokopi. Apa ya, Pak? Kamu tuli. Saya bilang fotokopi ini, dokumen ini. Sama ini juga. Nih. Tapi, Pak, saya ini satpam. Bukan jepri saya. Eh, jangan membantah kalau nggak mau dipecat. Iya, Pak. Iya. Tuh, yang di situ, ambil. Itu, Pak. Semuanya. Iya, fotokopi juga. Yang di sini juga. Itu semuanya. Ambil. Mau dipecat. Enggak pecat, Pak. Sana surgaku tempatku mencurah. Terima kasih, Pak. Udah semua ya, Pak, ya? Hah? Sudah selesai. Siapa bilang? Yang di sana belum?
fotokopi lagi, Pak? Iya, fotokopi lagi. Eh, jangan lupa buatkan saya teh hangat. Loh, panas dulu, Pak. Mau dipecat? Enggak. Apa lagi, Tin? Iya, Pak. Permisi. Bikin kopi. Tadi kan Pak Ali suruh saya bikinin teh, Bu. Ya, kopinya buat gue. Cepetan, nggak pakai lama. Hampir itu ngapa ikut-ikutan nyuruh-nyuruh gue ya? Suruh gue bingung gue di sini sama apa habis sih? Gue juga bingung di kantor. Ini kantor apa ya? Nyuruh gue semua. Buruan, biar gue aja ngasih tehnya ke ruangan Parya. Iya. Kopinya kamu antar aja ke ruangan saya. Permisi, Pak. Ini tehnya, silakan diminum. Kok kamu yang buat? Iya, saya yang buat. Kalau nungguin satpam itu yang buat. Kerjanya dia kan lelet, Pak. Kasian. Nanti Bapak haus lagi. Teh apaan ini? Kamu sengaja mau ngeracunin saya? Wah, mau aja ke tepuk sama gue. Kamu rupanya ketawa. Ini Ail. Ngapain kamu di sini? Hah? Bukannya bikinnya saya teh. Tadi Ail, Pak. Kalau begitu, sekarang kamu ke gudang. Kamu pel tuh gudang sampai bersih. Tadi kan udah banyak, Pak. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Iya, Pak. Deganiannya caramu menyingkirkan diriku. Bos, mau apa, Bos? Kok lesu amat? Hah? Bos dipecat? Emang tadi Pak Ali ngomong apa aja? Dikeluarin ya? Kalau nyusuh atuh apa? Infotainment aja yang nyemprerot. Enggak dipecat gue. Yang ada gue disuruh bikinin kopi. Malah disuruh bikinin teh. Udah gitu angkatin barang-barang dia. Mindahin barang-barang ke gudang. Apalah banyak banget. Gue capek. Udah sabar, Bos. Itu juga sebagian dari ibadah. Nanti jadi pahala. Terus sekarang Bos istirahat aja dulu. Biar komandan yang beres di dalam. Oke? Okay? Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali. Sebagai cintamu. Bangun. Hei! Pak! Jeff! Ini tuh
tempat kerja, bukan tempat tidur. Kalau mau tidur di rumah dong. Iya, iya, Pak. Sebagai hukumannya, beliin saya ketoprak. Nggak pakai pedes, nggak pakai lama, karena saya lapar. Nih. Iya, iya, Pak. Nggak pakai pedes, pakai lama. Oke. Sini. Suruh siapa jalan, ha? Suruh siapa? Jongkok. Jongkok. Cepetan jongkok. Duh, nggak usah ngebantah, cepat. Sana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci. Kayaknya beliin sepatu biar bekas, tapi nggak lihat haknya tinggi. Buat sekernya Taris cocok banget dah. Maafin ayahnya, ayah kagak seperti yang nyaharpin. Maaf, ayah kepaksa ngebohong sama nya. Ayah kagak mau nya sedih. Dasar manajer nyebelin. Awas aja lu nanti. Gua kerjain biar nyaho. Arya! Oi! Lama banget sih. Keong. Mana teh saya? Ini bu, tehnya bu. Iya bu. Nggak usah. Tuh, mau ambil. Ngapain bu? Fotokopi. 50 rangkap ya, cepetan. Awas ini kelewat. Hah? 50 rangkap? Iya. Si bu. Kamu. Iya bu. Bikinin saya kopi. Gulanya dikit aja ya. Baik, Bu. Hahaha.
teh nyanyi balonku. Tapi nyanyinya pakai U semua, ya. Tania, Tania, Anjeri. Mas Biko kemana? Mika! Eh, lu ganti dulu, eh! Ya, tak ada tempat gua. Buru-buru amat sih. Kayak kucing mau lahiran aja. Eh, mau kemana kamu teh? Eta bawa naon? Komandan. Eh, bos, kenapa dandanannya kayak gini? Iya, buru-buru. Ntar ya, ganti baju dulu ya. Eh, kamu itu ya, jam berapa ini sekarang? Hah? Telat satu jam kamu. Baju apaan kamu? Kenapa kamu dandan kayak begini? Sengaja mau cari perhatian? Kagak, Pak. Kamu itu nggak pantas pakai baju kayak begini. Nggak pantas kamu. Kalau Tina baru pantas. Muka kamu, terus otak kamu, sama pakaian yang kamu pakai ini sekarang nih, ya, nggak pantas, nggak cocok sama muka kamu itu. Heh, Pak. Ayah, akuin. Emang ayah salah. Ayah telat. Tapi Bapak kagak berhak menghina harga diri ayah kayak gini. Kenapa? Hah? Salah saya ngomong kayak begitu? Saya ini atasan kamu, jadi bebas saya mau ngomong apa aja dong. Iya, yeah, serah. Orang kayak lu gak pantas jadi pemimpin. Ayo balikin. Ayo rasa ayah gak cocok kerja di sini. Hari ini kau pergi meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Kurang ajar! Sungguh ku tak berdaya. Lu tenang di sini ya, biar semuanya gue yang ngurus. Eta, lu mau kemana sih? Mau ngajar tuh orang lah. Biar dia aja, yang ada lu mau kena masalah. Udah pokoknya lu tenang aja. Lu tetap di sini duduk manis sambil ngopi selalu dan mau ngapain dah ya. Gua bikin tuh orang minta maaf sama lu. Udah enggak usah. Coba lu sini aja sama gue, temenin gue. Ya udahlah, selalu. Terus rencana lu ngapain? Tahu. Mau apa emangnya ya? Dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini? Mencoba. Gimana sayang? Hari ini di kantor? Biasa aja, males. Kamu tahu kenapa kamu papaku kayak gini? Tahu. Supaya aku bisa ngerasain kan gimana rasanya mati kebosenan tuh di kantor. Papa menyuruh kamu kerja supaya kamu tahu bagaimana rasanya menjadi pimpinan yang baik dan bertanggung jawab, juga merasakan perasaan orang lain. Kagak enak badannya, sakit. Hah? Lu sakit? Hah? Ya udah, yuk. Nyak kerokin. Musuhnya oi, enggak kagak apa-apa ya. Banyak. Iya, iya, ayo, ayo. Lu bisa jalan nih. Oh, iya. Apa gua keterlaluan ya sama dia? Ngapain gue mikirin cewek gak penting itu? Bodo amat lah. Akhirnya lu nyopet juga gitu dong. Ah, ngapain sih kantoran-kantoran? Lu sih! Lu kok gua? Lu mau nyopet aja nih. Lu kasih ke Robina. Lu! Enggak! Deh, pokoknya mulai besok dan seterusnya kita tetap begini aja, ye? Lu gak usah kantor-kantor. Thank you.
Mas, ngeliat cewek nggak, Mas? Oh, tadi pakai baju kotak-kotak, rambutnya diket. Ngeliat kagak? Ya, ditanya malah cengar-cengir. Mas, ngeliat kagak? Dasar orang gila, orang gembel. Lu nggak ngerti apa? Dia kan budak. Urusan lo apaan? Lu anak mana sih lo? Eh, apa sih? Cil. Anek mana lo? Temen gua tuh, ngapain lo? Lah dia ikut campur, gua udah nyamani orang. Wah, banyak ngemeng lo. Sana surgaku, tempatku mencurah. Hah, harusnya nih ya, gua hajar dia lebih keras lagi, tau gak? Jadi dia, bos lu yang... Apa sih, lu goel banget? Udah, lu balik sana. Eta, lu ngusir gua? Wah, otak lu udah gesrek. Turun balik lu sana, main lagi di sini. Bang. Tapi lu yakin aman sama dia? Ya, amin, udah. Yaudah, gue balik. Au! Makasih ya Pak udah nganterin Naya pulang. Dan Larissa sudah jadi sama kamu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lo? Kenal ini. Saya Arya, atasan Nenek di kantor. Oh, lu Pak bosnya Nenda? Iya Bu. Kalau begitu, masuk dulu ya. Bu, nggak usah. Saya mau langsung pulang, soalnya mau lanjut kerja. Nanti aja lain kali ya Bu. Oh, ya udah Bu, kalau gitu saya permisi. Nenda. Besok kamu ke kantor lagi. Tapi ingat, mulai besok kamu nggak boleh pakai pakaian satpam. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya apa ya? Siapa? Siapa yang ngomong siapanya? Pak Bos. Siapa apaan kagak? Kagak ada yang ngomong siapa, makanya salah denger. Makannya, laparnya. Ini masak apa? Mesti keluar kagak? Ah,
Mulai hari ini, kamu jadi sekretaris saya. Kamu urus-urusin internal, dan Tina, eksternal. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Saya kan... Sudah keputusan saya. Tina? Mana lo? Ada tugas yang harus lo entry hari ini. Jadi lo gak usah pulang. Lo kerjain sekarang cepetan. Maaf. Aku ada kerjaan lain. Aku mau ngerjain kerjaan aku. Kamu kerjainnya kerjaan kamu ya? Gak bisa. Soalnya gue sibuk. Jadi harus lo yang ngerjain. Aduh, sibuk. Sibuk ngapain sih? Tadi juga kerjaannya ngelayapan kan? Apa lo bilang? Apa sih yang dilihat dari Pak Arya sama lo? Model kecentilan aja bisa jadi sekretaris. Apa lo ngomong barusan? Apa? Iya. Lo itu cewek kecentilan. Jaga ya omongan lo ya. Gue tuh kerja di sini modalnya tuh otak. Baru udah berani ngomong macam-macam sama gue. Ada apa sih ini ribut-ribut? Ini loh Pak, Nenda belum selesai tugas, dia udah mau ninggalin kantor aja. Maaf Pak, bukannya begitu. Saya cuma mau ngerjain kerjaan saya, tapi Bu Tina suruh saya mengentri data. Saya jelas nggak bisa kan Pak? Tina, saya suruh Nenda menemani saya meeting di luar bersama klien. Sekarang kamu masuk, selesaikan tugas kamu. Nenda, yuk. Hari ini kau pergi. Meninggalkan diri. Lo lihat aja. Siapa yang bakalan menang? Gue atau lo? Gue bakal balas semua penghinaan lo ini ke gue. Gue bakal cari tahu siapa lo. Sungguh ku tak berdaya. Jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencuba. Untung tadi kamu bantuin ya. Kalau enggak, aduh ya ampun, gue tadi bisa malu banget deh sama klien. Ya lagian bapak juga sih. Iya pak, harusnya walaupun akhir-akhir nyantek juga. Tapi ya setidak-tidaknya kita udah pelajarin. Walaupun nyantek-nyantek kita gak apa-apa, jadi kagak malu sama klien. Kayak gitu ya? Iya, jadi tuh klien lebih respect ke kita. Kita tuh udah paham banget seolah-olah, apalagi kita juga nyantek-nyantek. Haruskah ku berpasrah? Pak, kenapa Pak kau ngeliatin saya kayak gitu, Pak? Mau pintar ya ternyata. Mencoba aja, juga. Saya suka sama kamu. Mau kamu jadi petar saya. Kadang raguku mengusik damai hati, membawa kebimbangan. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan. Pilihan yang susah aja, gua. Hari ini gua seneng banget. Tadi pan gua rapat, terus gua dapat uang intensif. Ya kayak uang saku gitu dah. Gua beliin ya nasi buat anak-anak, rezeki mereka kali ya. Lu kayaknya makin lama, makin betah aja kerja di sono. Iya, gua mau ngajar. Harus sama gua salah ngelang orang. Kakak itu orang yang baik banget. Lu suka ya, Madi? Tadi gue ditembak sama dia. Terus dia bilang besok dia mau bawa gue ketemu sama orang tuanya. Semua dari gue nervous banget, gue gugup. Ya lu hati-hati aja, jangan sampai orang tuanya Arya tahu kalau lu tuh mantan copet. Lu ngomongnya gitu sama gue? Ya abis gue kesel lah. Lu lebih
Halo. Selamat malam. Kami dari kantor polisi. Apa benar ini rumah saudari Nenda? Ada perlu apa ya, Pak ya? Kena kamu. Ini aku, Arya. Ih, nyebelin banget sih. Pucanya kayak gitu, awas ya nanti ya. Biarin. Arya, gue mau ngomong penting sama lo. Gue sebenarnya. Aku tahu, pasti kamu lagi mikirin kan, gimana caranya mau ketemu sama orang tua aku. Kamu ini gimana sih, Nda? Udahlah, nggak usah dipikirin. Lagian kayak kita mau nikah besok aja sih. Iya, bener. Nda, aku sayang sama kamu. Kerja dulu ya. Ini nyala apa, Nyak? Ya Allah, badannya kok panas begini sih, Nyak? Alah, lu lebay banget sih. Kagak apa-apa. Nyak udah minum puyer. Udah, lu berangkat kerja sana. Beneran kagak apa-apa, Nyak? Iya. Makan dulu, Nyak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak beres. Dan kamu tahu, kerugian kita ini tidak sedikit, tapi banyak nih. Nih, kamu lihat. Duh, gawat. Jadi gimana dong keadaan saya? Cairan tubuh ibunya Mbak terkuras habis. Sepertinya beliau memaksakan diri untuk bekerja, sehingga lupa kondisi tubuhnya sendiri. Terus menurut dokter, baiknya Nyak saya diapain? Apanya mesti dirawat, Dok? Iya, saya harapkan beliau dirawat di sini untuk beberapa hari. Supaya cairan tubuhnya bisa pulih kembali. Maaf, saya permisi sebentar ya. Waduh, gimana ini, Nda? Bakal biaya besar nih. Iya. Gue juga lagi mikirin dapet duit dari mana ya? Jelasin sama saya. Laporan keuangan kita tuh ada yang ganjil. Perhitungannya nggak cermat. Dan kamu tahu nggak? Kamu nyadar nggak? Kita ini ngalami kerugian nggak sedikit, tapi banyak. Kamu salah tulis, salah nge-report, atau bagaimana? Kenapa saya nggak tahu? Pak. Kita memang sudah mengalami kerugian. Uang kas kita sering hilang, Pak. Apa? Jadi ini benar? Nggak ada yang salah? Sebenarnya... Udah, kamu jelasin aja yang sebenarnya. Ini kan masalah kantor, jadi kamu harus jujur. Ada apa sih ini? Gini loh, Pak. Sebenarnya laporan itu Nenda yang buat. Karena report internal dia yang megang. Jadi masalah keuangan semuanya ya Nenda yang tahu. Benar kayak gitu? Benar, Pak. Dan satu lagi, Pak. Karena saya tahu keuangan kantor ini sering banyak miss dalam hal keuangan, makanya saya berusaha menyelidiki siapa Nenda sebenarnya. Oh iya. Ini, Pak. Saya punya bukti-buktinya. Lu hati-hati aja, jangan sampai orang tuanya Arya tahu
kalau lu tuh mantan copet. Masih sakit. Iya, Neng. Kok kamu di sini? Kerja aja. Pergi sana. Mia kan lagi sakit. Gak apa-apa. Udah, sekarang kamu pergi aja ya. Kerja sana. Iya, udah. Lu pergi kantor sono. Biar nyalu gue yang jagain. Makasih ya. Gue gak tau dah gue kalau kagak ada lu. Edah, malah ngomong kayak gitu lagi. Lu kayak ngomong sama siapa aja. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala. Kamu mau uang kan? Hah? Nih, tuh, ambil semuanya. Ya Pak, dengerin saya dulu Pak. Udahlah, gak usah pakai nangis-nangis kayak gitu. Dan bodohnya aku udah pernah jatuh cinta sama kamu. Ternyata apa ya? Ternyata kamu itu penipu. Penipu licik yang... Dan harusnya dari awal tuh aku udah nyadar. Aku bakal tahu, kalau makan copet kayak kamu gak akan mungkin bisa dipercaya. Pak Arya, please dengerin saya dulu, Pak. Pergi sekarang. Pak. Aku gak butuh apa-apa lagi dari kamu. Diam di situ. Ini demi hubungan kita ya. Diam kamu. Diam. Udah gak ada namanya hubungan-hubungan lagi. Semua udah berakhir. Aku sangat nyesel udah pernah jatuh cinta sama kamu. Dan seorang copet. Hari ini kau pergi, meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya. Ya, ngapain sih nunggu di luar? Di sini hujan ya, tuh. Tanya masuk angin. Neng sekarang yang ke dalam, yuk. Makan. Neng cepet sembuh, yuk makan yuk. Belum ngajakin makan. Tuh nasi aja belum dibuat. Ini dia, bubur ayam spesial ciptaan. Terbuat dari saripati eceng gondok dan ramuan kumis kucing. Nih. Yuk, makan yuk. Nggak mau nungguin Nenda aja nih, belum pulang, udah malam, hujan lagi, kasihan kan? Ngapain sih mesti ditungguin? Kita juga pulang. Nih, palingan tuh anak lagi hujan-hujanan. No, di sono, di ujung jalan. Kenapa kagak lu aja? Jemput sana. Hah? Ayo nyusulin. Kagaknya. Gini, kalau misalnya Ayo keluar, yang jagainnya siapa? Ntar kalau nyak kenapa-kenapa gimana? Kagaknya. Mengusik damai hati, membawa ke dunia. Ntar juga balik sendiri ya. Mendingan sekarang kita pergi ke dalam yuk. Dirimu laksana surgaku, tempatku. Assalamualaikum. Tuh kan benar. Cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan kitamu di hatiku. Menyejukkan seluruh jiwa, menyembuh ke dasar sukmaku. Aku udah gak mau denger apa-apa dari mulut kamu lagi. Pergi sekarang. Aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Diam di situ. Ini demi hubungan kita ya. Diam kamu. Diam. Aku sangat nyesel udah pernah jatuh cinta sama kamu. Dan sama copet. Dirimu laksana surgaku, tempatku mencurahkan. Iya sini gua pegangin. Tidur, besok kerja. Enggak, ayah gak kerja besok. Oh, mau cuti. Elah, Nda.
Lu kayak mau kampanye aja cuti-cuti. Udah sana. Enggak, Ayah agak cuti. Ayah tuh udah beneran keluar dari kerjaan Ayah. Izin masuk, Pak. Ada yang mau saya sampaikan, Pak. Saya sibuk, nanti aja. Terkait tuduhan yang disampaikan kepada Nenda, Pak. Saya nggak mau dengar itu lagi. Tapi ini penting sekali, Pak. Soalnya, apa yang difitnah kepada Nenda itu tidak sama, Pak. Nenda, teh, nggak ngambil uang perusahaan Bapak. Diam kamu! Berani-beraninya kamu sama saya? Mau kamu saya pecat? Ya, saya mah siap aja, Pak, kalau mau dipecat. Tapi ini mah demi kebenaran, Pak. Ada saksinya saya, Pak. Fiska! Ah, Pak. Ini Fiska, Pak. Ini saksinya. Ayo ngomong kamu. Di sini lakratku alos ya. Cepat ngaku. Itu sampein. Maaf, Pak. Saya terpaksa. Saya diancam, Pak. Kalau tidak, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Terlebih lagi, saya punya utang yang sangat besar terhadap Butina. Dia itu salah seorang pengelola judi online, Pak. Sekali lagi, maafkan saya. Nah, Pak, saya mau punya buktinya nih. Bapak buka aja sendiri. Ini CCTV minggu kemarin, Pak. Wah, kurang ajar banget. Mereka berani fitnah lu, Dak. Dak, lu kagak bisa diem aja, Dak. Lu difitnah. Bila perlu kita lapor polisi. Ini pencemaran nama baik, Nah. Udah lah, percuma, Ri. Gue mau nyesen kayak apa, coba udah gak guna. Mereka udah gak ada yang percaya sama gue. Nih ya, Ari, walaupun lu ngomong depan mukanya dia, dia tetep gak percaya sama gue. Kalau misalnya dia sayang sama lu, seharusnya dia gak bersikap kayak gitu. Harusnya dia tuh belain lu dong. Mau dikati apa lagi? Nah, sih sekarang udah jadi bubur. Sebenarnya yang selama ini menyelewengkan uang perusahaan itu adalah Butina, Pak Arya. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya terpaksa. Lu beneran sayang ya, Madie? Gue iri banget, Nak. Gue iri banget sama dia. Tapi sumpah ya, kalau misalnya gue ketemu sama dia, gue bakal pintasin dia, gue bakal ajarin sampai bawa gelur. Kita nyopet, Nyok. Daripada lu stres. Segah. Gue udah obat. Mending ketemu anak-anak aja. Nyok. Hingga kau sadari sesungguhnya dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus. Pak Arya, gimana urusan kamu di bank? Sudah beres? Uang kamu di bank tuh banyak ya. Sampai-sampai tuh kamu bolak-balik ke bank hampir setiap hari. Dan kayaknya bisnis judi kamu tuh lebih sukses daripada bisnis saya. Tapi kenapa kamu masih kerja sama saya? Maksud Bapak apa sih? Nggak usah pura-pura bego. Maling teriak maling. Gara-gara kamu, hubungan saya sama Nenda hancur berantakan.
masuk, Pak. Siapa? Ini orang. Apa apaan ini? Anda bisa nanti jelaskan di kantor. Sekarang ikut kami. Ini, Pak, buktinya. Makan rumah gua. Nena! Nena, tunggu, Nena! Makanya lu, jangan pernah berani berurusan sama gua. Begitu tuh akibatnya. Ayo bangun, jangan cemen lu. Itu aja, Bapak. Gua gak takut sama lu. Jadi jangan coba aja lu halangin gua. Gue bilang sama lo, gue gak tahu sama lo, jadi jangan halangin gue. Arya, lo tuh udah nyakitin hati gue. Dan sekarang lo menyakitin hati teman gue, kan gak bisa. Iya. Kekencengan. Gimana sih? Gue cuma sekali gebok doang. Ya sok gebok tapi sampai pingsan gitu, ah. Arya. Arya. Arya, bangun. Ya Allah, Arya. Ya, bangun ya. Ya. Ya sadar ya. Ya. Arya. Eh, kamu. Sini kamu. Kau berani ya mukul anak saya, ha? Berani kamu? Ayo lawan saya, ha? Kau pikir saya takut, ha? Kamu tahu, dulu saya ini mantan satpam. Sadar ya. Enda. Enda. Enda, bangun, Enda. Diam. Enda. Alhamdulillah, kamu udah sadar ya, Arya. Tantan. Saya lihat sendiri ya, kamu pukul anak saya. Kamu lihat, dia pingsan sekarang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, awas kamu ya. Ma. Ma. Dia nggak salah, Ma. Arya yang salah, Ma. Ini Nenda, pacar Arya. Arya, kagak bisa. Enteng
enteng banget sih bilang putus kemarin. Sekarang dengan entengnya juga, lo bilang semuanya kagak ada masalah. Sekali putus, kita putus. Titik! Linda! 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 Aku emang salah sama kamu. Bodohnya aku, Linda. Aku lebih percaya sama omongan orang daripada sama kamu. Tapi aku sadar, Nda. Aku sadar banget kalau aku benar-benar salah. Bagus deh kalau nyadar. Tapi kenapa baru sekarang nyadarnya? Iya, aku udah minta maaf sama kamu. Lagian, daripada nggak sama sekali, kamu maafin aku kan? Gimana ya? Maafin nggak ya? Udah, gue maafin. Tapi jangan itu lagi ya. Iya, iya. Berarti... pacaran lagi! Tuh, Pan, benar. Oh, jadian lagi. Iya, Tante. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku.